Alright, ikan tatu yang ditangkap lumayan banyak nih. Kira-kira mau dimasak apa ya? Apa aja boleh deh, Mama. Yang penting sadap toh. Eits, sebelum dimasak, ikan tatu harus dibersihkan. Tidak hanya bagian dalam perutnya, tapi kulitnya juga loh. Sobat Dolpino ini memiliki kulit yang cukup tebal. Jadi meskipun telah dimasak, tetap susah untuk dimakan. Pisahkan, Mama. Lumayan juga nih kalau buat jaket kulit. Aroma bumbunya mantap. Dolpino jadi makin lapar nih. Setelah bumbu matang, langsung masukkan pasukan ikan tatu yang telah bersih. Tambahkan juga air perasan jeruk, biar makin segar dan untuk menghilangkan bau amis. Nah, masak hingga matang dan bumbu meresap pada daging ikan. This is it, ikan kuah kuning khas Ambon ala Chef Dolpino. Ala Mama Mama Kece.